ini ceritanya gimana polisi tilang di dalam toko. Tokonya toko baju koko nih polisinya. Siapa namanya? Pak Joko. Joko Adi. Itu siapa namanya? Saya Kanit Lantas. Kanit Lantas. Oke. Cara tilangnya nih, lihat orang yang pelanggaran tuh di luar tuh. Banyak yang nggak pakai helm. Lihat. Banyak yang nggak pakai helm. Banyak yang nggak pakai helm. Tapi cara tilangnya kayak gini. Nggak apa-apa, udah kamu. Kalau emang mau kamu begitu, bapak kamu aja nanti ya. Iya, nanti udah kan lagi sini. Udah, bapak kamu sini. Udah, ya. Udah matiin. Lihat-lihat nih. Selamat malam teman-teman. Kita di sini ingin mengklarifikasi terkait dengan video viral penilangan di toko. Bahwasannya itu bukanlah penilangan, melainkan pemeriksaan kelengkapan motor oleh polisinya di situ. Oleh karena teman saya tidak membawa kelengkapan surat-surat plat nomor, jadi Pak polisinya menanyakan kelengkapan motor tersebut. Dan akhirnya saya pun ditelepon oleh teman saya untuk membawa kelengkapan motor tersebut. Dan setelah kita menunjukkan kelengkapan motor tersebut, kita pun diperbolehkan pulang sama Pak polisinya beserta motornya. Mungkin sekian yang bisa kita klarifikasi terkait dengan video tersebut. Selamat malam teman-teman.